Nungguin ya. India Home. Bangsat kau. Selamat datang di PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang kedua, dan kembali lagi dengan gua ada Bro Pasta. Gua Wolfie. Yang bakal menemani kalian tentunya sepanjang PMPL Indonesia season yang kedua. Dan tentunya tidak hanya kita berdua, tadi kita sudah melihat ada Omawa. Hari ini bakal ada Jessica Jerry Azali juga yang bakal menemani kalian. Dan tentunya ada teman-teman kita yang lainnya sebagai seorang caster yang bakal menemani kalian sepanjang bulan ini. Nah, teman-teman, di bawah kita juga bisa lihat ada gambar pemainnya, juga ada logo di balik mereka ya. Wow. Logo di belakang itu berarti role mereka. Oke. Okay. Dimana kalau nggak salah kan ini support hitungannya. Atau? Ini ya. Rusher nih. Ini Rusher. Ini Rusher nih. Ini yeah. Rusher. Kalau yang lambangnya ada pelurunya gitu itu Rusher tuh. Berarti Mort adalah Rusher di Geek Fam. Tadi berarti untuk Ken, dia itu support ya hitungannya? Support hitungannya berarti. Karena kan ada lambang plusnya. Plusnya, medic. Plusnya, gitu kan? Medic. Paramedic banget ya. Paramedis. Berarti kalau Badru plus-plus dong ya dia. Oh, iya. Kan super medic dia. Tereliminasi 3 tim tersisa. Louvre, Toms di sini masih terus-menerus melakukan hit. Badru di sini masih hidup. What? Bruce Willis is real. Sementara Toms di sini akan coba sprint. Wow! What a play by Badru! Badru! What? Wow! Badru dari alter ego. 13 first aid membawa mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Lu gak bisa melakukan itu di sini, Badru. Ini. Udah ada gelarnya lagi. Dokter, dokter. Oh, Badru tuh bukan lambang plus. Apa? Ada tulisannya dr.badru. Gelar langsung ya. Ada gelar. Jadi langsung. Dia bukan role ya. Jatuh sama dia dokter Badru kelihatannya. Lambat tapi Boom sepertinya masih bisa mengatasi push dari tim Victim. Misery langsung disungkurkan, bahkan langsung dikenokin begitu aja. Oh, yang killing spree tim Boom juga dengan total 5 kill. Sementara waktu ini masih bertahan dengan 2 player mereka, Iker dan juga Bob. Bertahan melawan gempuran lawannya. Kita bakal lihat tim Boom. Mereka masih nangat, ada Bob. Begitu dalam, begitu dalam. Turun kali ini. Hampir kena bomnya berbuka. Terus sumpah. Numpuk di jendela yang sama pas. Red Rocket mereka tadi scraping di awal di Very Pier. Wah, Jaxi. What happened dengan Jaxi? Ya, belum kelihatan juga. Kayaknya ada beberapa kecelakaan tunggal yang terjadi oleh Morph Team kali ini. RRQ yang juga sedang melakukan peperangan, beberapa utility setup juga sudah mulai dilempar. Siren berada di rumah yang sama, lempar granat langsung menuju ke arah udara. Dan sepertinya masih belum mendapatkan cicilan damage menuju ke Audrey. Tapi ada granat di belakang dari Voldemort. Mana dia? Mana tadi ada bunyi kelintingan? Oh, smoke. Oh, astagfirullahaladzim. Dari tadi ya, smoke ini menjadi ketakutan bukan untuk player ternyata. Buat caster juga. Buat caster, iya. Hanya melakukan scout, menginformasikan satu sama lain. Oh iya, ada orang di sini. Dan sementara kita lihat dari sisi lain, di Killing Fist sudah terjadi baku tembak antara Voin dengan BFD. Sesuai dengan perkiraan Pasta tadi di awalnya, di mana Voin melakukan scrapping dan berdekatan dengan Bonafide. Yang nembak Auro kepencet satu kali, terus tiba-tiba satu orang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama ya. Tadi. Pas banget ya. Tadi kayaknya Hitman pertama first blood deh. Sekarang, iya, Hitman-nya mati. Nah sekarang oh, Karma. Yang Irangle tadi iya, ya? Iya, Karma, dia kena oh, Karma. Oh, Karma is real. Iya. Karena tadi mereka motong rotasinya kalau gak salah Red Rocket. Geek. Si Mort yang ketangkep pertama. Mort ketangkep pertama. Tapi malah sekarang Hitman yang ketangkep duluan. Betul. Berarti Karma is real, teman-teman ya. Buat ngedapetin posisi ini. Gak ada artinya. Iya, gak ada artinya tapi. Tapi gak masalah mereka mendapatkan lubang main. Setidaknya satu lebih kali ini. Aimbot melempar granat menuju bagian kanan. Nyangkut di arah batu tapi bakal ada push dari Geek Fam. Lempar ke arah sebelah kiri tanpa ada masakan yang terlalu matang. Satu orang sudah mulai keluar spray dan berhasil. Dua. Mendapatkan dua pemain dari granat yang dilempar tadi poin. Aimbot. Oh! What a nice granat, man. Kesalahan jadi keuntungan. Iya. Yep. Bom menyangkut, malah menguntungkan bagi tim Voin. Kita bakal dari tim Geek Fam tampaknya. Oh my god. Pada game ini bakal tumbang di posisi ke-14 dengan jumlah 3 kill. Voin menggila pada game kali ini ya.
Sebenarnya bukan pemanasan sih, tapi hitungannya mungkin pemanasan. Jadi pemanasan tapi bukan pemanasan, yeah, tapi hitungannya pemanasan. Yeah. Oke, Pasta. Tampaknya Pasta sudah mulai bingung, udah mulai game terakhir. Miramar ya? Gua kelamaan breaknya cuy. Jadi lupa dengan gamenya? Gua skip 2 match baru nge-cash lagi. Oh, berarti kita nambah 1 game lagi, kita tunggu Pasta cash lagi, belajar nge-cash lagi dari awal. Gak begitu konsepnya. Oh, gak kayak gitu. Tidak begitu konsepnya. Bentar lagi kita bakal ngelihat Miramar. Miramar lagi. Miramar? Miramar last lagi. Game. Last game. Breaknya kelamaan? Breaknya kelamaan. Berarti lain kali Pasta nge-cash itu banyakin ya guys ya? Tapi gak langsung 4 di awal juga sih. 4 di awal. Karena terakhir kali 4 di awal atau 4 di akhir, gua ya begitulah suaranya langsung kan cepat hilang. Kita 6 dulu. Dua tim IOG dan juga Aura Esports. Ya, ternyata meta-meta pelakor masih ngetren ya di PUBG Mobile ya. Tim yang menjadi pelakor, tim yang sangat diuntungkan. Kecuali ada pelakor-pelakor lain yang ngajar pelakor lain lagi. Wah, panjang ya. Kalau kemarin di bahasa Inggris, di season 1, ada third party info, fourth party info, sampai fifth party info. Kalau di Indo tuh simple, pelakor. Pelakor ya. Pelakor yang dipelakorin sama pelakor lain. Wah, panjang tapi ya. Agak sulit. Kalau orang baru masuk live streaming, denger loh kok banyak pelakornya. Yang di depannya sudah ada Big Team. Happy birthday Misery. Wah, itu enak banget kalau kata Wolfie itu lengkap. Kue apa? Dan juga lilinnya langsung di depan muka tadi. Langsung mendapatkan free point untuk Fox. Iya, betul sekali. Itu enak banget loh. Bener-bener buka angle shoot, buka vision, ada orang di depan. Tuh, gue yakin deh Misery kaget banget sih tadi. Ini satu rumah. Weh. Ini satu rumah. Iya, ini satu rumah. Dan Argenta enggak ngebikin step sama sekali. Dia hanya bermain di arah kamar mandi. Iya. Apa yang sedang dilakukan apa? Argenta sendirian di kamar mandi? Apa yang dimainkan oleh Argenta? Di bawah wastafel. Benerin ini, benerin apa, oh, pipa. Oh, bocor ya? Pipanya bocor. Bocor, oke. Okay. Biar enggak keluar airnya, nanti kalau airnya ke bawah ketahuan banjir, posisinya. Banjir ya? Bahaya. Nanti becek, bahaya. Oh, wow. Yang becek memang berbahaya. Dan Argenta... Ke open field, berarti ini semua tim yang berada di rumah-rumah Goroka harus keluar dan berlomba-lomba untuk mengamankan posisi di dalam circle. Betul, keluar duluan salah, keluar belakangan salah. Betul. Ya. Jadi harus memanfaatkan timing yang benar-benar pas untuk mereka aman keluar dari area Goroka ini. Iya, jadi keluarnya harus pas. Gak ada backup fire yang cepat, bakal kehilangan satu player lagi dan akan sangat merugikan buat Taras. Me. Terlihat dengan sangat jelas, satu play yang sangat baik dengan uzingnya berhasil menumbangkan satu pemain Badru. Tersungkur langsung menuju ke bagian tanah dan ingin langsung di end tapi masih bisa bersembunyi. Mike, are you running? Jotaro, Ryu, Ho, mukatte kuru no ka? Kanan dan kiri bakal digi, gunting dan sepertinya Mimpi masih bisa bertumbuh kan? Senjatanya dan ada jump shoot yang datang dari Alter Ego. Sementara satu pemain dari Victim akan bergerak masuk ke dalam zona. Ini adu sabar ya. Tingkat kesabaran dong sama ada beberapa banyak. And I wonder. Ini bakal menuju ke arah ini. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see. Oh, mantul balik. Oh, no. Mantul balik. Wih, dia yang lempar, dia yang mantulin, gue yang panik, cuy. Enggak, dia bakal bermuter-muter, bakal tembak-tembakin, dan dia bakal tumbang juga kali ini mengikuti beberapa teman-teman lain. Kita bakal dari tim Red Rocket tampaknya sudah berhasil menemukan satu player lagi, dan circle bakal menuju ke arah tim Ion. Iya, kali ini. Ion dan juga Red Rocket yang bakal fight. Wah, dia bingung karena gak ada senjata.